pergi ke pasar Landasan jam 9. Cakep. Belanja aneka buah juga ke Piting Rajungan. Cakep. Sinergi pengembangan angkutan perkotaan berbasis jalan untuk Balikpapan menjadi kota yang semakin ramah, nyaman dan berkelanjutan. Dalam rangka membangun komitmen bersama, maka pada hari ini akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Perhubungan yang dalam hal ini oleh Dirjen Perhubungan Darat dan Pemerintah Kota Balikpapan yang dalam hal ini oleh Wali Kota Balikpapan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Demikian dapat kami laporkan terkait dengan persiapan uji coba pelayanan bis Balikpapan Trans City. Dan intinya adalah bagaimana moda transportasi angkutan massal ini bisa sukses, ya. Jadi untuk mengantisipasi daripada perkembangan yang sudah di depan mata sebagai IKR, itu betul-betul di sini ditata bagaimana moda transportasi angkutan jalannya, baik itu yang di darat, skema bus ya, atau mungkin nanti tadi Pak Wali Kota minta untuk monorel, ya. Silakan ya, kalau perlu misalkan kita atur dari saat ini dan kami siap mendukung untuk pembangunan untuk mengimbangi daripada pengembangan ibu kota negara itu sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana tujuan kita adalah nanti menggunakan moda transportasi angkutan umum yang betul-betul mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, para stakeholder, dan begitu juga dengan pemerintah Kota Balikpapan, dengan aparat TNI Polri-nya dan stakeholder yang lainnya, sehingga pemanfaatan daripada angkutan massal atau moda transportasi angkutan umum ini betul-betul bisa berjalan di Kota Balikpapan.